Jangan dicontoh. Kelakuan oknum perwira polisi di Sumatera Utara yang satu ini sungguh di luar batas. Ketahuan selingkuh dengan janda, sang polisi malah gelap mata hingga mengamuk dan melukai wanita yang sudah menemaninya berjuang hidup. Dikutip Tribun Timur dari Tribun Sulsel pada Minggu 11 Juni 2023, oknum perwira polisi itu berinisial Ibtu MIP yang berdinas di Bareskrim Polri wilayah Sumatera Utara. Perselingkuhan itu diungkap saat sang istri AHS menemukan 12 video asusila milik suami dengan selingkuhannya. AHS mengatakan setelah aksi bejatnya terbongkar, sang suami justru melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepadanya. AHS menyebutkan ia pernah disiram bubur panas oleh sang suami di depan anaknya sendiri. Padahal dalam bubur itu ternyata juga ada sambal yang cukup pedas. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, sang istri kemudian melaporkan suaminya ke Propam Mabes Polri dan Polda Sumut. AHS melaporkan suaminya ke Propam Polri Mabes terkait dugaan perzinahan, perselingkuhan, dan video asusila. Di sisi lain, di Polda Sumut, AHS melaporkan suaminya atas perkara KDRT psikis yang dialaminya. AHS mengatakan bahwa kedua laporan itu belum membuahkan hasil. Ia berharap agar Ibtu MIP segera dipecat dan dipidana atas perbuatannya. Thank you.